Assalamu alaikum alaikum ye. Oke, jumpa lagi dengan saya Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City, Central Java, Indonesia. Oke, kita jumpa lagi di teka-teki matematika gokil. Tapi sebelumnya pemirsa, don't forget to subscribe, like, share and comment my channel. Oke, langsung saja. Teka-teki matematika gokil kita kali ini adalah tentang hari istimewa. Special day, di mana semua umat Islam merayakannya. Yuk, kita kumandangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yes, takbir. Takbir berkumandang di mana-mana pemirsa. Di semua penjuru alam semesta ya, karena besok adalah hari kemenangan, hari terakhir kita, hari terakhir kita berpuasa nih. Jadi buat para pemirsa, semoga kita ketemu bulan Ramadan tahun berikutnya ya, dan besok kita rayakan hari penuh kemenangan, hari dimana kita kembali makan ya, Idul Fitri, kembali makan. Dan hari dimana kita seperti bayi, karena dosa-dosa kita sudah diampuni sama Yang Maha Kuasa. Oke pemirsa, kira-kira hari apa itu? Haha, pasti tahu semua ya, hari raya umat Islam yang sangat dinanti-nanti. Dimana semua pakai baju baru ya, haha. Apakah pemirsa sudah beli baju baru? Haha. Oke, besok kita pakai pemirsa. Langsung saja, teka-teki matematika gokil kita kali ini adalah tentang teteret-teteret. Mudik, weh, ternyata kebiasaan yang sudah turun-temurun ya, jadi adat istiadat kita. Kalau setiap lebaran pasti kita mudik ya. Apakah bisa juga mudik? Oke. Pesan saya hati-hati, jaga kondisi karena perjalanan panjang ya, jauh sekali. Karena kalau capek mending istirahat dulu. Oke. Jadi buat para pemirsa yang lagi mudik, selamat dan hati-hati di jalan. Mudik kalau dalam bahasa Malaysianya itu kan balik kampung ya. Ada lagunya Upin Ipin. Balik kampung. Balik kampung. Kalau kita mudik. Oke, langsung saja teka-tekinya pemirsa. Idul Fitri. Ya ternyata dalam matematika ya, Idul ditambah dengan Fitri. Idul ditambah dengan Fitri itu nanti menghasilkan apa pemirsa? Judul yang kita tulis ini, mudik pemirsa. Weh, maksudnya apa nih? Ping, seperti biasa pemirsa, silakan pemirsa ganti ya huruf yang ada di sini. Ini kan ada huruf ya, silakan pemirsa ganti huruf yang ada di sini dengan bilangan cacah. Bilangan cacah dari angka berapa? Dari angka 0, benar. 0, 1, 2, 3, 4, and then 5, 6, 7, 8, and 9. Oke pemirsa, silakan ganti huruf yang ada di sini dengan bilangan cacah dari 0 sampai 9. Di mana huruf yang sama, ini kan ininya sama nih. Nya sama kan, D-nya juga sama, gitu kan? U-nya juga sama. Huruf yang sama adalah angka yang sama. Dan huruf yang berbeda, ini ada M, ada L, ada K, gitu kan, ada R, ada F. Itu huruf yang berbeda. Huruf yang berbeda adalah angka yang berbeda pula, tidak kembar ya. Paham pemirsa? Dan harus memenuhi Idul ditambah Fitri, hasilnya adalah mudik. Oke? Paham? Oke, waktunya berpikir. Oke, waktu habis pemirsa. Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya belum? Kalau belum, oke, langsung saja. Saya share jawabannya pemirsa. Oke, Idul adalah angka berapa pemirsa? 6, 5, 2, 3. Oke, 6, 5, 2, 3. Kalau Fitri itu 7, 6. Ya kan sama I-nya nih. Sama tau. 7, 6, 0, 4, 6. Nah, ini 6-nya sama ya. TR-nya kan beda nih, 04 beda. Sebentar, ada kereta yang mau mudik. Hati-hati, Pak Masinis. Oke, itu keretanya mau mudik tuh. Oke, kalau kita jumlahin, hasilnya mudik ya. Berarti 3 ditambah 6 adalah 9. K, beda kan? Nggak ada K 9. 2 tambah 4 adalah 6. I, ya kan? Sama tuh ini. I-nya kan 6 kan? Nah, 5 tambah 0 adalah 5, ya kan? D, sama D. Wih, keretanya pas-pasan, saudara.
Ini karena saking banyak yang mudik nih. Be careful. Hahaha. Sebentar, keretanya lewat lagi tuh. Ini 6 tambah 6, berapa bisa? Oh, yang ini lebih besar nih. Hati-hati. Ini 2. Ya. 2, nyimpan 1, berarti ini berapa bisa? 8. Hahaha. Perhatikan, U-nya sama 2, ini juga 2 kan? Ini D-nya sama 5, I-nya adalah 6. Ya kan, sama. Nah, ini 6. Dan lainnya berbeda, ini 8, 9, 7, ya kan, 0, itu kan beda. Oke, ini jawabannya pemirsa, di mana Idul adalah 6523, Fitrinya 76046, dan mudiknya adalah 82569. Oke, sangat mudah sekali pemirsa. Oke, sebelum saya tutup ya pemirsa, mari kita nyanyikan lagu ya, lagu Lebaran. Dan tidak lupa, saya Mr. Aji, the most gokil math teacher from Semarang City Central Java Indonesia, mengucapkan selamat Idul Fitri ya buat yang merayakan. Dan kalau mudik, hati-hati di jalan. Oke, jumpa lagi di teka-teki matematika gokil yang selanjutnya. Dan mari kita tutup dengan sebuah lagu yang sangat fenomenal. Lagu apa itu? 1, 2, 3. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mari bersalam salaman, saling memaaf-maafkan. Ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. Sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Oke, selamat Lebaran pemirsa, selamat Hari Raya Idul Fitri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.